另外一個。Negeri Kawasan Gurun diiringi oleh Tuan Pengetua. Ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh keberkatan ini, kami mendadah tangan ke hadrat-Mu ya Allah. Berkatilah majlis yang kami adakan pada hari ini, Majlis Anugerah Gemilang 2013 dari awal hingga ke akhir. Terima kasih kepada Encik Amran bin Abdul Jalil atas bacaan doa sebentar tadi. Yang dihormati, sebagai santapan mata, terimalah persembahan multimedia montaj kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Gurun. Majlis Anugerah Cemerlang ini diadakan bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pelajar yang telah mencapai kejayaan yang gemilang dan juga sebagai tanda terima kasih kepada pelajar yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Bagi calon-calon SPM tahun 2012 yang telah berjaya memperolehi prestasi cemerlang, hari ini merupakan kepuncak pengiktirafan kecemerlangan mereka. Murid-murid yang cemerlang dalam PMR dan murid-murid yang menerima anugerah juga, jadikanlah hari ini sebagai pencetus semangat untuk terus berjaya pada masa akan datang. Saya juga amat berharap agar majlis pada hari ini menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk bersaing mencapai kecemerlangan. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput tetamu kehormat kita, iaitu Yang Berhormat Dr. Leong Yong Kong, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Gurun, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang saya hormati Cik Osman bin Omar, Tuan Pengetua SMK Gurun, yang berusaha
pengetua-pengetua, guru besar, barisan penolong kanan, guru-guru kanan, AJK, PABG, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik yang saya kasih sekalian. Cipta ini adalah dengan sokongan dan komitmen yang padu daripada para guru dan ibu bapa dalam usaha membina jati diri untuk menguasai banyak bidang ilmu, sejaya menjadikan bangsa Malaysia maju di abad baru yang akan menjelang. Dalam kegairahan memburu kecemerlangan akademi, kita juga lupa, kita jangan lupa tentang aspek kerohanian, akhlak, tata susila dan kewarasan fikiran. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan setiap individu perlulah berperanan menjaga kecemerlangan itu berlandaskan akal bumi, akal budi yang luhur. Harapan saya agar semua guru dan pelajar sentiasa bekerja keras bagi memastikan sekolah ini sentiasa mempersiapkan diri untuk terus mencipta kejayaan dalam bidang akademi dan kurikulum. Tan Shi Yi mempunyai keputusan 8A.